إن الحمد لله نحمده ونستعينه نتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبي محمد النبي ورسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Kita teruskan insyaAllah hasil pengajian kita Al-Adab Al-Islamiyah. Dan kita masih bicara tentang adab yang perlu dimiliki oleh seorang hamba dalam hubungannya, ta'amulnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita pelajari, yakni adab yang ke-9. Yakni malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haya, malu kepada Allah, atau al-istihya min Allah. Di dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sabda baginda, istahyu minallahi haqqal haya'i. Malu oleh kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu kami berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, inna nastahyi, alhamdulillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami semua malu, alhamdulillah. Qal laisa dhalik. Nabi pun bersabda, bukan seperti itu yang aku maksudkan. Walakin al-istihya'a minallahi haqqal haya'. Tapi yang ku maksudkan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ialah an tahfadhur ra'sa wa ma wa'a. Satu, engkau memelihara, menjaga kepala, kepala kita, dan apa yang ia simpan di dalamnya. Wal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan apa yang kau hendak masukkan ke dalamnya. Walitazkur mauta wal balaya wa man arada, hendaklah engkau sentiasa mengingati akan musibah dan kematian. Man arada al akhirah
taraka zinatad dunya, sesiapa yang menghendaki akhirat, niscaya dia meninggalkan ad-dunya. Faman fa'ala dhalik istahya minallahi haqqal haya. Sesiapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah benar-benar malu kepada Allah. Jadi sifat yang adab yang ke-9, al-istihya minallahi azza wa jalla, malu kepada Allah, inilah yang dimaksudkan. Malu kepada Allah tidak sama dengan malu sesama kita. Ada 3 dalam hadis riwayat Tirmizi ini. Bila seseorang itu telah melakukan 3 perkara ini, maka dia benar-benar telah malu kepada Allah. Mempunyai adab Islamiah yang sangat mulia. 3 perkara itu, yang pertama tadi, antah fadhur ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga dirimu, menjaga kepala dan apa yang tersimpan di dalamnya. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mubarak Furi dalam menjelaskan hadis ini, maksud menjaga kepala, yani ay anisti'amalihi fi ghairi ta'atillah, tidak menggunakannya di dalam ketaatan kepada selain Allah, tidak tunduk kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah. Itu yang pertama. Atau kalau tunduk kepada Allah, meletakkan kepala di atas tanah sekalipun dalam solat, aila tusalli liria, engkau tidak solat dengan ria. Itu maknanya jaga kepala. Sujud, sujud juga. Tapi bila sujudnya ada sifat ria, ia belum malu kepada Allah. Tunduk, sujud juga, tapi tunduk dan sujudnya kepada selain Allah, maka belum malu kepada Allah. La tahdha bihi li ghairillah, jangan kamu tunduk kepada selain Allah. La tarfa'u takburan, dan jangan engkau angkat kepalamu takabburan, kerana kesombongan. Ini yang pertama. Artinya gunakanlah kepala yang Allah anugerahkan itu, sama ada kita menundukkannya atau mengangkatnya, semata-mata kerana Allah. Menundukkan untuk Allah, kerana Allah, bukan kepada selain Allah, atau bukan kepada Allah tapi tidak kerana Allah. Mengangkatnya pun, maka kepala pun, bukan kerana kesombongan. Wa ma wa'a, dan apa yang disimpan di dalamnya, ay jamar rasul minalisa wal ha' wal ain wal udhun amma la yahillu isti'maluh. Apa yang kita masukkan dalam kepala, maklumat yang masuk dalam kepala melalui deria mata, telinga, atau apa yang kita fikirkan dengan otak kita yang ada di tempurung kepala kita,
pastikan semua itu sesuai dengan kehendak syarak. Orang yang menggunakan fikiran, akal fikirnya ada dalam kepala untuk memikirkan sesuatu yang bercanggah dengan syarak, orang itu tidak malu kepada Allah. Orang yang menerima otaknya, menerima maklumat yang disampaikan oleh mata, telinga dan lain sebagainya, deria, lalu disimpannya dalam memiri otak dalam-dalam, walhal benda itu bercanggah dengan kehendak Allah, maka ia belum malu kepada Allah. Itu maksudnya menjaga mawa'ah. So, hati-hati kita terima maklumat, hati-hati kita simpan maklumat, hati-hati kita memikirkan sesuatu, punya idea tentang sesuatu. Pastikan semua yang masuk dan semua yang keluar daripada kepala kita, yakni menepati kehendak syarak. Itu mawa'ah, itulah malu yang sebenar. Kemudian Nabi nyatakan tadi, wal batna wa ma hawa, dan kamu menjaga perutmu, wa ma hawa, dan apa yang masuk dalamnya. Jaga perut maknanya menjaga apa yang kita makan, minum, gunakan. Bukan semua diambilnya. Jadi orang yang menjaga nafsu perutnya, walaupun nafsu perut tidak terhad, tapi Islam datang mengajarkan kita supaya kita dapat menghadkannya. Makan berlebihan karena selera makan tinggi, itu tidak malu kepada Allah. Makan tidak berlebihan tapi tidak kisah yang dimakan ni halal maupun haram, itu tak malu kepada Allah. Makan memang tidak mubadir, tapi cara mendapatkan makanan tidak syar'i, itu tak malu kepada Allah. Wa tadhakkurul maut wal bala, hendaklah kamu sentiasa mengingati kematian, mengingati musibah, mengingati kebinasaan. Sebila seseorang telah menemui ajalnya, seluruh tubuhnya akan hancur dalam jangka masa yang sangat singkat, jauh lebih singkat daripada lama ia hidup di dunia. Bukan hidupnya 80 tahun, nanti jasadnya boleh bertahan 80 tahun di dalam bumi, tidak. Orang yang sentiasa ingat akan kematian, orang itulah orang yang malu kepada Allah. Sebenar-benar malu ingat mati. Sesiapa yang inginkan akhirat, Nabi kata, niscaya ia meninggalkan tipu daya dunia. Fa inna huma la yastami'ani ala wajhil kamal hatta lil aqwiya. Karena kedua-duanya menginginkan akhirat dan mencintai dunia, yakni dua sifat, dua perkara yang tidak mungkin berkumpul dalam satu-satu masa dalam hati seorang hamba. Tidak mungkin. Ini seorang hamba Allah yang sangat menginginkan akhirat. Apa yang diinginkan setiap saatnya, semasa panjang hayatnya, ya, memberikan kebahagiaan akhirat. Tapi pada masa yang sama, ini sangat-sangat mencintai dunia. Mustahil. Dia mesti hanya ada satu sahaja.
Bila orang itu terlalu kuat kecintaannya kepada dunia, pasti ia akan hilang keinginannya terhadap akhirat. Bila orang terlalu cintakan akhirat, pasti kehidupan dunianya akan dijual untuk mendapatkannya. Nabi bersabda, man fa'ala dhalik, siapa yang telah melakukan perkara-perkara yang tersebut, istahya minallahi haqqul haya, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sebab itulah tadi sahabat kata, dia jawab, inna nastahyi walhamdulillah, kami dah malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Dia tak kata nastahyi haqqal haya, sebab dia tahu malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah ini sesuatu yang tidak mudah. Dan sahabat mengakui itu akan kelemahan dirinya. Walaupun begitu, mereka walaupun belum mencapai haqqal haya, sebenar-benar malu, mereka ada, sudah ada perasaan malu kepada Allah. Dan perasaan malu kepada Allah yang sedikit itu, dia kata, alhamdulillah, ia adalah anugerah Allah. Subhanallah. Menjaga kepala, menjaga perut, dan menjaga ingatan akan kematian. Itu hakul haya, sebenar-benar malu. Di dalam hadis yang lain, hadis ini dinilai apa, hadis marfu daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Baihaqi, juga Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhdu. Tapi Imam Ibnu Jauzi menyenaraikan sebagai hadis yang tidak kuat. Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis Qudsi, inni la astahyi min abdi wa ummati bishaybanin fil islam thumma u'adzibuhuma. Allah berfirman, sunya aku malu sangat kepada hambaku yang telah beruban bersama Islam, kemudian aku hendak menyiksanya. Oh, malu sungguh. Allah malu hendak menyiksa hambanya yang dah beruban bersama Islam. Maknanya ia hidup dalam Islam, menjalani syariat Islam daripada belum tumbuh rambut sehingga sekarang dah tak berambut. Allah kata, aku malulah nak siksa dia. Maknanya apa ya? Ya, kalau Allah, kalau kita maukan Allah malu nak menyiksa kita, ya kita kena malulah terlebih dahulu kepada Allah. Dan ada satu ucapan daripada Salafus Soleh menguraikan perkara ini. Dia kata, Allah berfirman, ini ditujukan kepada mereka yang tidak muda lagi. Jadi bukan kepada jamaah sekalian, jamaah belum, tak masuk dalam ini. Ya, hadis ini belum masuk pada jamaah. Belum, belum. Selama lagi ya, dalam 30 tahun lagi lah. Diwarkan begini, Allah panggil, ya abdi, istahyi minni fa inni astahyi an u'adzibak. Wahai hambaku,
malulah kamu kepada aku. Karena sungguhnya aku sangat malu, tak sempat hati nak siksa kamu. Ini bila Allah melihat hamba-hambanya yang sudah tidak muda lagi, tapi masih belum sedar. Mata dah kabur, gigi dah gugur, kulit dah, kalau makan pun hanya mampu makan bubur. Yang mungkin tak lama lagi masuk, tapi masih tak sadar diri. Perangainya masih macam kanak-kanak yang belum balik. Peluang dan kesempatan Allah telah berikan, cukup dah Allah berikan. Tapi masih terlalu banyak perintah yang belum dibuat, larangan yang belum ditinggalkan. Kepada orang seperti ini, diberitakan Allah panggil dia, wahai hambaku, malulah kamu pada aku. Sebenarnya aku sangat segan nak siksa kamu, tapi apakan daya, kamu ni jahat sangat, jadi aku terpaksa siksa lah. Kalau tengok tulang-tulangmu yang dah bunyi tu pun rasanya tak sampai hati nak ketuk. Jangankan nak ketuk kuat, nak jentik pun. Jadi malulah kamu kepada aku. Tengok bagaimana sayangnya Allah. Tapi itulah, karena orang ini tidak ada perasaan malu sebagaimana yang Nabi nyatakan. Yang Nabi nyatakan tadi, malu pada Allah, kesimpulannya menggunakan semua nikmat yang ada dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, tidak menyalahgunakannya. Mata, tangan, kaki, kepala, otak, perut, tangan, lidah, tidak menyalahgunakannya untuk kebaikan. Berusaha untuk itu namanya malu. Lebih-lebih lagi jika hamba tadi sudah tidak muda lagi. Saya fikir yang Arif Tuan Hakim pun kalau sedang menangani kes rogol, katakanlah yang hukumannya sebat 100 kali, katalah 100 kali dan penjara 20 tahun. Mungkin yang Arif Tuan Hakim pun menangis sebelum menjatuhkan hukuman ini kepada orang yang tertuduh yang umurnya dah 81 tahun 9 bulan 11 hari dibawa ke kandang wasalah pun berpapah kanan kiri, nak duduk pun ada yang orang pegang kakinya untuk meluruh membengkokkannya, nak berdiri pun terhoyong-hayang. Jadi Tuan Hakim, bagaimana ni ya? Ikut undang-undang saya mesti berlaku adil. Hukuman untuk awak ini sebat 100 kali. Tapi kalau tengoklah keadaan fizikal kamu ni, jangankan disebat 100 kali, mungkin ditiup pun tumbang. Tapi cemana Pak Cik tidak malu, tidak tahu diri. Mungkin hakim pun tak saya. Kalau jangan-jangan hakim macam mana kata nak jatuh hukuman tu. Orang ni ditiup pun terbang, tapi takkan dibiarkan dia salah. Allah lebih sayang kepada hambanya bila hendak menyiksa. Sebab itulah, malulah kamu kepada aku, karena aku malu nak siksa kamu. Dan di dalam riwayat yang lain, innallaha yastahyi ayu'adziba syaibatan syabit fil Islam.
ayat dengan matan yang sedikit berbeza. Allah subhanahu wa ta'ala malu tidak menyiksa seorang yang telah beruban bersama Islam. Inna Allah la yastahyi min abdihi wa umati bisibal Islam yu'adzibuna. Allah malu tidak menyiksa mereka. Bila sebut, Nabi sebut mana syaibah ataupun ya syibani yang beruban tu maknanya ya sudah tidak muda lagi lah, maksudnya begitu. Itu saya kata tadi, jamaah 30 tahun lagi baru masuk hadis ini. Sekarang belum ya. 30 tahun lagi. Mungkin waktu itu dah sesuailah mendapat amaran hadis ini. Gamaknya, saya kata hanya gamaknya, kod-kod, kod-kod. Sebab kadang-kadang waknya tu bilah perangainya macam budak-budak yang tak sepatutnya dibuat, atau sepatutnya dibuat oleh budak-budak dia masih ketagih, malulah. Perbuatan yang melanggar syarak ini dosa ke dapat pahala? Dosa. Perbuatan yang lagu ini Allah suka ke tak suka? Tak suka kan. Bila Allah tak suka ni maknanya apa tu? Kira dosa ke tak dosa? Allah tak suka. Tiup belon, tiup lilin. Itu untuk sesuai untuk budak umur berapa tahun? Tiup belon, lepaskan, diletupkan. Untuk berapa budak berapa tahun? Tadikah. Kalau tingkatan 5. Betul. Sesuai. Ini bukan budak 5 tahun. Dia masih gitu dan masya Allah persiapannya 2-3 hari hingga cuti 1 hari hanya untuk bayangkan. Ya, Anda mungkin berpikir saya kolot. Alhamdulillah kalau bab itu sadikan kolot. Islam tak benarkan, ya biarlah dipanggil kolot, bukan masuk neraka. Memang kena dilawan nafsunya itu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Iman seseorang kamu tidak sempurna, atau iman seseorang kamu tidak ada sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Memang kalau ikutkan nafsu, seronok, saya biasanya begitu. Dah berapa kecil dah. Kalau ikutkan nafsu. Tapi kalau tanya kepada Nabi, jangan. Di mana sekarang kita nak pilih? Jadi banyak benda-benda yang tak patut dilakukan, tapi masih dilakukan. Bukankah itu namanya tak malu? Jadi sepatutnya kalau ada orang buat begitu, ya bukan nyanyiannya, bukan panjang umurnya, panjang, bukan, atau bukan itu nyanyian dia ya, ucapan tahniahnya bukan panjang umurnya, panjang umur, kena ditukar, ye ye tak malu, ye ye tak malu. Ya, apa yang saya fahami begitu, agama yang saya fahami diajar begitu, ya begitulah. Wah, itu pikiran kolot, kuno, ya tak apa. Dalam Quran yang disebut kuno, jahiliyah. Baca Al-Quran, yang dipanggil kuno itu kan jahiliyah. Jahiliyatil ula, mana orang jahiliyah yang ortodok. Kuno itu ortodok. Jadi malah kuno-kuno, terong kolot. Salah itu. Tidak boleh.
Masih sama sekanak-kanak. Ya mungkin dulu tak puas jadi kanak-kanak ya. Subhanallah. Bagi saya hadis ini betul-betul tamparan yang sangat keras lah. Dengan berbisik ibaratnya Allah panggil perlahan penuh dengan kasih sayang. Wahai hambaku, malulah kamu kepada aku. Karena kamu bukan muda lagi. Sebab bila tidak, aku pun segan sebenarnya nak jentik telinga kamu. Apalagi nak siksa kamu. Nak tarik telinga kamu itu pun macam tak sampai hati. Tapi, malulah. Yang sebagaimana yang Nabi kata tadi. Ada tiga yang pentingnya mesti dijaga, tidak boleh disalahgunakan. Rasa malu ini merupakan satu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Muka surat 37 itu saya bacakan di bawah di tengah itu. Hada al-istihya min anfa'il asya'i lil 'abd wa lahu atharun 'azimah. Perasaan malu ini sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba dan mempunyai pengaruh yang sangat dahsyat. Di antaranya al-musara'atu ila tha'ah wal bughdu anil ma'asi, bersegera melakukan ketaatan dan bersegera menjauhi maksiat. Itu tandanya, itu kesannya. Kita boleh sahaja mendakwa yang kita ni malu kepada Allah. Seperti mana sahabat Nabi ketika Nabi suruh malu tadi. Tapi ada tanda dia. Ada bukti nyata dia. Buktinya yakni bila seseorang itu musara'ah ila ta'ah. Bersegera melakukan ketaatan yang selama ini diabaikan. Meninggalkan menjauhi maksiat yang selama ini menjadi sunnah hariannya. Itu tanda yang dia malu. Dzalika haya'un minallahi ta'ala. Ayat tari ala abdihi al-mu'min wa huwa tarikun lil amri. Hal ini dilakukan karena dia malu. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang mukmin meninggalkan satu perintah ataupun murtakibul nahyi, meninggalkan melakukan larangan. Fa innal mu'min yastahyi minallahi azza wa jalla ayyarahu kadzalik. Ini karena sesungguhnya seorang mukmin itu terasa sangat-sangat malu jika Allah melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ada rasa malu jika Allah melihatnya dalam keadaan dia sedang tinggalkan perintah atau sedang langgar larangan. Sebab itu bersegera ta'ah. Menteri yang hari-hari lambat masuk pejabat, menteri yang setiap mingguan, perhimpunan mingguan lambat datang, itu pun malu. Malu ditengok oleh Perdana Menterinya. Kalau pegawai, malu ditengok bosnya asyik buat salah saja. Takkan sebagai hamba tidak ada rasa malu dilihat Allah dalam keadaan tinggal perintah langgar tegah. Sebab itu tandanya musara'ah, segera. Yang keduanya tandanya kesannya yakni istihya'ullahi minal abdi. Ini terbalik pula. Allah malu kepada hamba. Allah malu sungguh kepada hamba itu. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena sungguh balasan itu sama disesuaikan dengan amal perbuatan.
Famanistahya minallahi ayaksiyah. Siapa saja yang malu kepada Allah hendak mendaharakainya, istahyallahu ta'ala min ayu'adzibahu yawmal qiyamah. Allah pun malu kepada hamba itu hendak mengazabnya pada hari kiamat. Jika seseorang itu malu pada Allah, malu kepada hamba itu. Maksudnya, ya, karena balasan ini disesuaikan dengan perbuatan. Orang yang malu nak menderhakai Allah di dunia, kelak Allah pun di akhirat malu hendak menyiksanya. Sesuai dengan hadis Nabi, bil hadis anu qala al-nafir thalathah fi ahdil majalisil ilmi. Ah, ini menarik hadisnya ini. Hadis ini berkaitan dengan majlis usroh. Apa sabda Nabi? Nabi cerita tentang tiga orang yang datang ke majlis ilmu. Ya, majlis ilmu lah. Di masjid, di surau. Atau ini masjid ilmu ke bukan ya? Ini masjid ilmu ke masuk? Ya, masuk inilah maknanya. Nabi bagi contoh, hadis ini penting nih. Nabi kata ada tiga orang datang ke masjidmu. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi azza wa jalla fa'awahullah. Itu yang A. A pula datang ke majlis ilmu itu lalu mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah pun segera mendekatkannya, menyambutnya. Segera, oh ya ya lah, sana ada majlismu, saya nak pergi. Oh ya, saya ada sana majlismu, oh sana pergi. Segera cepat ambil bahagian. Ambil bahagian. Maka Allah pun segera menyambutnya. Itu yang A. Yang B pula, istahya minallah. Yang kedua, amal akhar fastahya, fastahyallahu minhu. Yang kedua, datang ke majlisismu malu-malu. Seganlah. Apa orang kata, ini bukan macam awak dah biasa. Kan takut orang lain terkejut kalau saya datang. Pergilah masjid macam tu. Seganlah. Saya tak pernah pergi. Takut nanti orang terkejut saya datang. Bukan orangnya aja, masjidnya pun terkejut. Siapa pula ini? Malu-malu nak pergi masjid, malu-malu nak solat, malu-malu nak mendengar majlis ilmu. Duduk suruk-suruk, intai-intai, suruk-suruk, intai-intai. Intai-intai, suruk-suruk. Nampakkan batang hidung, surukkan batang hidung. Nampakkan itu. Ya, namanya malu. Mana? Kepada orang yang seperti ini, kepada majlis ilmu, Allah pun istahya, Allah pun malu-malu pada orang itu. Jauhlah. Yang di pula, wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Yang si, maksud saya yang ketiga, dia berpaling. Jumpa majlis ilmu berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Apa maknanya? Hadis ini cerita jemaah sekalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari menceritakan bahwasanya balasan Allah itu sesuai dengan amalan hambanya. Bila hambanya segera mendekatinya, Allah pun mendekatinya. Bila hamba itu malu-malu, maka Allah pun malu-malu. Bila hamba itu berpaling, Allah pun berpaling. Bila hamba itu berkira sangat ketika nak memberi, nak bersedekah, nanti Allah pun berkira ketika nak memberi pahala. Iya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalnya.
Saya itu kalau di majlis pada zaman Nabi ya Mas Kiran, majlisnya tak ada kursi. Bila ada majlis, ada yang ingin dekat dengan Rasulullah. Memang dah awal-awal lagi dah penuh. Lain dah. Kusuk. Ada yang memilih jauh-jauh sikit. Sebab malu-malu. Ada yang terus balik. Dalam ta'limul muta'alim di sana disebutkan. Bila ada majlis ilmu begitu, orang yang paling baik ialah orang yang duduk paling dekat mendengar, paling dekat mendengarkan, yang dekat khusyuk, itu paling paling baik. Dan tentu yang kurang baik, yang paling jauh dan tak mendengarkan, paling jauh dan paling, yang paling tercela, yang paling dekat tapi yang paling bising. Itu yang kita ta'limu ta'lim. Kalau boleh nak dekat tapi paling buat bising, paling buat kacau. Ada saya yang dilakukan. Ima bising mulutnya, atau bising tangannya, atau bising kakinya, atau bising kepalanya. Bising kepala ini mana, tulis kanan, tulis kiri, tulis belakang, tulis atas, tulis bawah. Bising tangan, mananya tangannya tak apa-apalah yang digaruk-garuk, dipegang, dibelik-belik. Itu paling tercela. Paling dekat tapi paling bising. Jadi ada tingkatan-tingkatan itu. Hadis ini cerita tentang balasan Allah disukai dengan amalnya. Yang dekat, Allah pun dekat. Yang malu-malu, Allah pun malu-malu. Yang berpaling, Allah pun memalingkan dirinya. Jadi, bila orang itu malu kepada Allah, hendak menderhakainya, nanti balasannya, Allah pun malu hendak menyiksanya. Allah pun malu hendak menyiksanya. Yang ketiga, di situ dinyatakan, yakni gharsu khalqil haya'i fil mu'min, menanamkan pada diri seorang muslim itu perasaan malu kepada makhluk. Fa innahu man i'tadal haya'a min Allah ta'ala wa zajarahu dhalikal haya'u an fi'lil qabih, fa innal haya'a yasiru sajiyatan lah wa tabi'atan fih la tufarikuhu fa yusbihu hayyan ma'an nas. Sesungguhnya sesiapa yang membiasakan rasa malu kepada Allah, maka perasaan malu itu akan menghalanginya untuk melakukan keburukan, kejahatan. Rasa malu itu akan menjadi kebiasaan. Al-haya yasiru sajiyah lah, tabi'ah, menjadi tabiat dan perangainya, sehingga menjadikan malu kepada manusia dan mencegahnya daripada perbuatan yang buruk. Wa iju dalikal haya' an fi'li ma yubiq. Wal haya'u minal iman. Malu itu adalah bahagian daripada itu maksudnya. Tanamkan perasaan malu dalam hati. Sesiapa yang membahasakan diri malu pada Allah, rasa malu itu akan menghalanginya daripada melakukan keburukan. Sudah pasti. Dan malu itu akan menjadi kebiasaan, tabiat dan perangai
sehingga menjadikan ia malu kepada manusia dan mencegahnya daripada berbuat buruk. Itu tanda-tanda al-haya minal iman. Tapi daripada pengertian-pengertian tadi, penjelas itu, hadis yang saya sampaikan pertama tadi tidak harus diabaikan, karena itulah definisi malu yang sebenar yang disabdakan oleh Nabi. Menjaga anggota tubuh daripada menyalahgunakannya. Jagalah kepala itu, jagalah perut itu. Jangan gunakan kepala untuk tunduk pada selain Allah. Jangan gunakan otak yang ada dalam tempurung kepala untuk berfikir, untuk beli idea dan sebagainya yang berlawanan dengan syarak. Pelihara, jaga, hargailah nikmat akal. Jangan semua maklumat tanpa ada penapis. Ya, kena sensor dahululah. Semua dimasukkan dalam kepala. Demikian juga perut. Yang masuk dalam perut dipastikan yang halal. Adab seorang mukmin kepada Allah yang ke-10. Al-amalu bimuqtada ma'anil asma'i was-sifat. Sila. Ustaz kata ada keadaan yang kita tidak payah malu. Aku ada situasi ni Ustaz yang kita tak perlu malu. Ustaz ada kata Ustaz akan tadi malu yang wajib, yakni bila malu meninggalkan apa maksiat kepada Allah. Wajib tu. Wajib malu bila orang tu nak meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Wajib malu dalam hal ini. Wajib tak malu. Ya? Eh? Tak kejap, saya yang ini tadi, kita wajib malu jika kita nak tinggal perintah atau nak langgar larangan. Ini kita wajib malu. Sekarang yang kita dilarang malu, kan begitu ya? Larang lawan wajib apa? Lawan wajib. Haram. Kan? Haram malu. Apa itu haram malu? Buat yang di suruh tinggal yang di ini kita haram malu. Walaupun seorang diri berpakaian muslimah sesuai dengan syarak, walaupun seorang diri di tengah-tengah semua manusia berpakaian ikan duyung, jangan malu. You tak segan ke penampilan awak macam orang kampung? Ini hotel 7 bintang you. Ini pakaian orang kampung seperti ini. Ya biarlah orang kampung, orang kampung. You tahu tak, makan di majlis seperti ini tidak boleh licin. Makan tu kena ada ditinggal. Itu adabnya. Ini international standard. Yang awak sambil licin, bahkan awak itu, you tak malu ke? Haram malu ketika itu. Habis kalau semua orang kutuk, ya biarlah, kan baru orang mengutuk, belum malaikat yang mengutuk. Itulah maksudnya haram. Semua orang tak solat karena mungkin dia fikir nampak macam tak sesuai. Ya solatlah. Apa kata orang, segan nak solat seorang, dia ingat apa. InsyaAllah. Dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan meninggalkan tegah, haram kita malu.
Arab lawannya saja. Dan seterusnya. Sebab kadang-kadang mungkin hanyut. Seorang pemimpin negara, seorang muslim terjebak mungkin dalam persidangan antara bangsa, denganlah ahli-ahli korporat konglomerat yang punya gaya hidup yang serba ini, majlis-majlis yang salmi, maklumlah dalam dunia perniagaan yang apa berprestij sekelas dunia akhirat, sekelas bumi langit. Ya, ada jamuan dia, ada minuman, mesti dia kan arak, dan mesti nak minum pun kena ada upacara pecah gelas. Pecah gelas ke pesentuh gelas namanya tu. Cemana ni muslim ni? Kalau nanti saya tak minum, takkan saya nak minta orange semuanya, apa namanya, wine. Jadi takkan saya nak minta apa, kopi. Oh, tak glamour lah. Takkan tempat itu minta teh tarik, digelakkan pula nanti. Mana ada teh tarik di sini? Ini semuanya apa, arak ni. Dan ini arak ini umur dia lebih tua daripada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan belum lahir, bahkan tok nenek moyang tuan baru lahir, ni arak sudah ada. Jadi high class ni. Ya, kalau waktu itu katalah hanyutlah, malu nak menunjukkan yang ana muslim. Ya, waliyadzubillah, tuanudzubillah. Sebab itu haram hukumnya malu dalam melaksanakan perintah atau meninggalkan siapapun, walaupun seorang diri. Malulah. Macam mana? Apa ini malu? Sedangkan orang buat maksiat tidak malu. Takkan orang nak buat baik malah malu? Yang buat maksiat itu tak malu. Takkan yang nak buat baik malu? Bak kata orang, yang nak masuk neraka pun bukan main bangga. Takkan yang nak masuk surga segan-segan? Seganlah masuk surga. Seganlah. Segannya masuk surga. Sedangkan yang nak masuk neraka pun beria-ia. Memang perlu ada keberanian moral untuk menyatakan ana mukmin, ana muslim, di mana sahaja, dalam keadaan apapun juga. Apa senjata yang perlu kita ada? Apa tangkal atau azimat yang boleh memberi kita kekuatan untuk menghilangkan perasaan malu dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan? Ini azimatnya. Saya beritahu azimatnya. Azimat ini adalah dibawa ke mana-mana. Lebih-lebih lagi ketika jamaah mungkin ya melepaskan penatlah selepas setahun bekerja, cuti rehat di tepian laut Honolulu. Surah Ali Imran 1:39. Kena dibawa azimat ni. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا. Jangan
merasa hina, lemah. Wahana ya hinuni lemah. Wala tahzanu, jangan kamu sedih, rasa lemah, tak ada kepercayaan diri. Masyaallah. Tak kok jadi tidak ada, tiba-tiba ada perkataan istingkaf. Jangan istingkaf. Wa antumul a'laun, sedangkan kamu orang-orang yang paling tinggi. Allah yang kata kamu ni paling tinggi. Kamu ni makhlukku yang paling tinggi darjahnya di sisi aku, sangat hampir sangat dekat. Syaratnya in kuntum mu'minin, jika adalah kamu. Masya Allah. Orang mukmin yang istiqomah, punya komitmen tinggi, iltizam yang kuat untuk terus berpegang kepada keyakinan akidah tauhidnya di mana saja, di tengah-tengah apa sajalah, orang jenis apa saja, Allah kata kamu ni betul-betul orang, kamu semua orang paling tinggi di sisi aku. Jadi kamu tak perlu merasa rendah diri, merasa sedih, merasa lemah, apalagi perasaan malu. Macam mana malu kamu orang paling mulia? Kalau bicara dalam bahasa kamu, bahasa manusia, kamu ni bukan VIP. V. Serba puas sebut V. Baru IP. Dan yang kata tu Allah. Tak semangat macam mana? Saya pernah sampaikan dahulu ketika kita bicara yang keberapa dulu ya. Dulu amal adat keberapa dulu. Kisah Umar bin Al-Khattab ketika pergi ke Palestin kerana hendak menerima kunci yang dah diserahkan oleh padri penguasa Baitul Maqdis. Karena dia merasa kalah, telah mengaku kalah dengan orang Islam, dia tak mau menyerahkan kunci negara Baitul Maqdis ke panglima tentera Umar. Dia kata, aku nak serahkan diri pada khalifah. Ya, Umar kena datang lah Madinah ke Palestin. Masya Allah. Naik unta. Agaknya berapa jam? Aduh. Madinah ke itu? Saya tak boleh bayangkan lah. Bapalah lamanya. Aduh. Dahsyat lah. Bagi saya sangat dahsyat lah. Melalui padang pasir siang malam berbekalan. Kendaraan hanya seekor. Takkan berdua naik. Akhirnya Umar sendiri yang buat peraturan. Pak kata kita ganti-ganti ya. Berganti-ganti ya bodyguard. Ini bodyguard ke? Bukan bodyguard namanya. Apa ya? Ya Aspri ialah. Aspri AP Aspri Asisten Pribadi PA Personal Asisten. Ya, pada masa itu namanya khadam lah. Kasihan kalau aku terus tunggang, kamu pula yang pegang tali unta. Kamu juga penat, ya gantilah nanti sekian, gantilah sekian. Ganti. Bila aku sedang menunggang, ya kamu yang bawa dan kamu yang beri aku minuman jika aku perlu minum. Aku tak perlu ambil sendiri, layanlah. Dan bila tiba giliran kamu yang menunggang, aku pula yang pegang tali unta dan aku pula yang melayan kamu. Itu Umar. Ganti-ganti tak tahu berapa puluh kali lah berganti Madinah, Palestin. Dah dekat dengan pintu negeri Palestin, diadakan sambutan kenegaraan. Maklum khalifah
Tenteranya telah berbaris, padi-padi pun telah melakukan satu upacara kenegaraan menyambut. Subhanallah, dari jauh nampak, ini macam khalifah ni yang sedang pegang unta ni. Panglimanya segera menyusulnya, mendekatinya, lalu beri cadangan. Tidakkah lebih patut wahai khalifah, khalifah yang di atas dan khadam yang di bawah? Apa nanti kata dia orang ni? Mereka telah hendak makan satu sambutan yang luar biasa. Ya, kalau bahasa kita, ini mengaibkan, memalukan sebagai ketua negara, pegang tali unta, sementara yang duduk di atas khadam. Apa kata orang? Malu. Memang patut pun itu fikiran kita pun begitu. Umar malah membentak panglima perangnya, demi Allah, Allah telah memuliakan aku dengan Islam. Laqad a'azzani Allahu bil Islam. Allah telah memberi kemuliaan, telah menjadikan aku mulia dengan Islam. Dan semenjak Allah memuliakan aku dengan Islam, aku tidak akan mencari kemuliaan lain selain. Maknanya aku tidak kisah mereka menyangka aku hina, aku sudah mulia di sisi Allah. Ya, semua akhirnya pun lah. Rupanya sikap Umar yang bangga, bersyukur sebagai orang Islam, walaupun kan perbuatan itu dia salah ya. Salahkah dari segi Islam Perdana Menteri menjadi driver kepada khadamnya? Dari segi Islam salah? Tak. Salahkah Perdana Menteri kan basuh dan cucikan kendaraan pembantunya? Tak salah kan? Sebab ini cerita Islam, bukan cerita dunia. Kalau cerita dunia memanglah aib. Subhanallah, dengan kehebatan Umar ni, rupanya ketua orang Nasrani yang kalah itu lagi kagum, lagi hormat. Macam ini rupanya khalifah ini. Patutlah dunia dikuasainya dan dia tidak boleh menguasainya. Tidak mungkin ia akan dikuasai oleh siapapun di dunia, sebab dia sudah menguasai dunia. Buktinya dia tidak silau, baginya serupa aja naik unta itu atau itu serupa. Dan itu Umar. Tengok, dari mana Umar dapat? Ya, Allah sendiri suruh macam ni. Jangan hina, jangan merasa lemah, jangan sedih. Kamu ini tinggi, seranya kamu iman. Dimanapun kamu. Mungkin kita kata, yalah, pada Umar dulu belumlah macam sekarang. Banyak protokol. Nak makan pun kena tunggu pengumuman. Belum ada pengumuman, tak boleh makan. Nak masuk pun kena tunggu diumumkan. Pada Umar mana ada pengumuman? Ya, dulu mengumumkan ketibaan Umar bin Khattab masuk ke padang sambutan. Jadi karena mungkin tak ada itu, jadi ya sebab itu kan bukan daripada Islam kan. So, akhirnya Islam ini sangat mudah. Dan orang yang punya jiwa yang apa sebab itu, mana jiwanya sangat besar, sangat besar, dia boleh saja bahkan pembantunya tidak protes jika umpamanya, ah kamu pegang, ini dah dekat ini. Tak, Umar kata, tak, ini giliran aku, kami dah berjanji dengannya. Umar walha dahulu semasa masih kafir, sebelum terima Islam, lihat sajalah apa yang dia lakukan. Salam ajar orang Islam, rupanya merasa menjadi hamba Allah yang sangat mulia dengan sebab memeluk agama Islam, dan dia tak nak mencari lagi kemuliaan selain itu. Tengok sajalah Rasulullah. Baca kisah Rasulullah ketika menerima apa rombongan daripada rombongan Nasrani, padi-padi Nasrani daripada negeri Yaman. Kita boleh apa baca tafsirnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Padi-padi ini semua diutus oleh ketuanya datang ke Madinah untuk melakukan apa ya? Untuk mengadakan satu dialog agama, berdebatlah.
takkan kamu tak boleh kalahkan Muhammad seorang. Nih, kamu ramai pergi sana. Berdebar agama. Ajak dia memeluk agama kita. Jangan sampai nanti kamu hanyut pula dengan pujukan Muhammad, kata ketuanya. Ya, namanya padi-padi utusan negara, pakaiannya mestilah hebat-hebat. Pakaian hebat, padi jaga. Mereka jaim belaka. Jaga image. Sesampainya di Madinah, mereka bingung. Bingung kerana, betulkah ini Madinah? Ya, ini Madinah. Sebab dalam kepala mereka, Madinah, bandar Nabi, Muhammad ini orang hebat. Ha, semua peperangan pasti dia menang. Ini mestilah dia punya apa? Office dia mesti hebat. Tempat kediaman dia, istana mesti. Tapi mana ya? Tak ada, yang ada hanya masjid. Dan kenapa masjid? Agak di masjid. Dia tidak kenal. Mana rumah? Biuk pelik. Rasa pelik orang yang telah punya nama besar di dalam dunia. Tapi mana ya? Tak ada tanda-tanda kemewahan. Selain masuk masjid, dia masih bingung. Yang mana Muhammad ni? Kita nak berdebat dengan Muhammad. Sebab pakaian Nabi bukan menonjol sangat macam sahabat yang lain. Ada pengawal yang ini, tak ada. Setelah diperkenalkan, serba salah rupa-rupanya si padi-padi tadi. Karena berpakaian resmi, sebagai Nabi berpakaian, ya itulah pakaian Rasul sehari-harinya, solatnya itu. Dan Nabi tahu sangat bahwa si padi-padi ini merasa serba sebab salah karena terlalu mewah berhadapan dengan Nabi yang gimana. Akhirnya Nabi beginilah, kalau tuan-tuan merasa tidak begitu selesa, ya tukar ajalah pakaian biasa, biar lebih apa ya. Yalah, nanti kalau yang satu masih ingin membahasakan dirinya atas, sementara lawan bicaranya kan jadi malah tidak, dialognya nanti malah tidak apa ya, tidak hiduplah, macam ada halangan komunikasi. Akhirnya mereka menukar pakaiannya. Belum pun mereka hujan, Nabi terus bacakan surah Yasin. Terus mereka berkata, Yasin wal Quranil Hakim inna kalimah. Sampailah wadrib lahum matalan ashabal qaryati ija'al mutabir. Nabi bacakan Yasin. Wah, mereka belum mati tu. Masih hidup tu dibacakan Yasin. Ya, sebab dalam surah Yasin, Yasin ini untuk orang hidup. Itu Nabi bacakan Yasin. Kita terbalik. Masih hidup kita tak bacakan Yasin. Mati, tunggu mati. Ya, entahlah. Saya tak tahu itu. Telah dibacakan Yasin sampai di situ kan ada cerita apa ya, tentang utusan yang diutus oleh Allah ke satu negeri membawa ajaran Nabi Musa. Tu wadrib lahum matalan alba yang akhirnya mati dirajam. Akhirnya dia memberi ucapan, memberi komentar. Ma asbahadha bimanuzila ala Isa. Aduhai, betapa serupanya apa yang kau baca ini dengan apa yang diturunkan kepada Isa. Macam mana boleh serupa? Bahkan lebih indah bahasanya. Ma ahsana hadzal qaul. Aduhai, alangkah indahnya ucapan ini. Sebab pasti ini bukan ucapan Muhammad ini. Bahasa Muhammad tidak seperti ini. Akhirnya orang ini menangis. Nangis dengan dan akhirnya memeluk agama Islam itulah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan pada Rasul, yakni surah Yasin dibaca, tara ayunahum tafidu minad dam'i. Engkau lihat mata-mata mereka mengalirkan, bercucuran air mata, mimma arafu minal haqq. Karena mereka tahu kebenaran. Setelah mendengar sidi dari Nabi, baru dia tahu ini yang benar. Kenapa kita hendak melawan dia? Yaqulun, lalu padi-padi ini berkata, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami, kami telah faktubna ma'asyahidin. Catitlah kami, tulislah kami termasuk orang yang
bersyahadah. Masuk Islam orang ini. Kecewalah padi, ketua padi yang mengutusnya. Diharapkan sebagai ayam tambatan. Eh, hanyut pula. Yang nak saya sampaikan, Nabi bukan tak tahu akan menerima tetamu agung utusan daripada agama Nasrani. Kenapa Nabi tidak menjaga sedikit image makan ni dan duduk ni? Tapi tetap seperti mana hari-hari begitu. Itulah pakaian Nabi masa salat, asal suci. Tak ada nampak kemewahan, nampak ni. Dan rumah Nabi pun tak ada. Nabi suruh sahabat-sahabat sekalian, karena kita akan mendapat tetamu negara, dan ini bukan sembarang orang. Apa kata gotong royong betulkan rumahku. Tukang langsir, tukang cat. Dan siapa yang ada meja kursi itu pinjam sekejap, biar nampak cantik. Takkan rumah pemimpin agung macam ni. Tak dah, langsung tidak dalam fikiran Nabi. Ketika Nabi, kenapa Nabi begitu percaya diri, begitu kuat sekali? Ya, sebab Quran suruh begitu. Kamu ni mulia, kamu ni tinggi. Kenapa ada perasaan malu, rendah diri hadapan orang? Merendahkan diri jamaah sekalian, sedangkan kita Islam di hadapan orang karena dunianya, itu adalah satu kesalahan yang besar. Itu adalah dosa. Anda sebagai orang Muslim, orang mukmin, tidak boleh merasa rendah diri di hadapan orang karena harta dan kekayaannya, karena kekuasaan. Tidak boleh. Bukan maknanya kita tak boleh kemudian kita suruh angkuh. Bukan. Angkuh memang tidak boleh. Sombong tidak boleh. Tapi merasa, insyaAllah malunya saya. Dia itu orang yang kuasanya hebat, hartanya banyak, saya ni dah. Lah, kenapa mesti ada perasaan begitu? Ni, dia punya azimat dia, jampi dia ini. Rasa-rasa nak hilang itu terus. Wala tahinu wala tahsan. Dan mereka, itulah. Jadi malu seperti itu tidak, bukan pada tempatnya lah. Bukan pada tempatnya. Allah pandang begitu mulia, tiba-tiba kita pula merasa. Lihat sajalah kisah orang-orang soleh, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh kekasih Allah. Gaya hidup dia mereka, saya tak bolehlah jamaskan, bayangkanlah. Kalau waktu itu katalah sudah ada satellite lah, merakam pergerakan Nabi Ibrahim daripada Palestin ke Makkah membawa anak dan istrinya yang kecil. Ini bukan rombongan beratus-ratus orang ya. Lepas itu bunyi, siapa lah hamba Allah jalan di padang pasir. Lepas itu berhenti, penat, tidur, makan apa adanya, jalan lagi sampai ke Makkah. Tak ada uang, lalu istri ditinggalkan. Coba bayangkan. Tapi itulah perjalanan kekasih Allah, nanti ahli surga, Khalilullah. Pernah terbayang bagaimana seorang perempuan bernama Hajar membesarkan bayinya kecil tanpa kemudahan asas di tanah yang belum layak dihuni saat itu, tidak ada manusia, siang terlalu panas, malam terlalu sejuk, dan bukan sehari dua. Tapi itulah cara hidup seorang kekasih Allah. Mungkin tak glamour langsung. Kan tak glamour kan hidup Hajar alaihissalam. Pernah bayangkan bagaimana Maryam alaihissalam menguzlah diri, meninggalkan kaumnya untuk menumpukan lebih fokus beribadah di tanah yang sangat, tempat yang agak jauh daripada kaumnya. Lalu Jibril datang kepadanya, memberitahu bahwa Allah nak bagi anak, kemudian mengandung, kemudian memiliki anak di tempat yang orang tidak tahu. Balik jumpa kaumnya, bawa anak seorang diri. Masya Allah. Itu hidup orang-orang dahulu tu macam itulah kekasih Allah ni. Memang, ya Allah, tapi mereka ini orang yang sangat mulia. Sangat-sangat mulia. A'laun. Dan sifat malunya pada Allah sangat tinggi. Yakni, sentiasa menjaga apa yang Allah kurniakan untuk mentaatinya dan sekali-kali tidak menderhakainya. Sungguh pun hidupnya serba kekurangan kalau dalam bahasa kita sekarang. Hidup berdua dengan bayinya di tanah di Makkah, tidak ada kemudahan asas, suaminya tidak meninggalkan nafkah, listrik tak ada, peti ais jauh sekali, air pun terpaksa mencari sana sini. Masya Allah. Tapi mulia.
tapi mulia, tapi tidak menderhaka pada Allah. Tuh. Jadi kena baca kisah-kisah seperti itu supaya kita sedar di mana position kita dalam kehidupan ini. Sebab kalau kita tak mau tidak membandingkan pada orang yang sehebat ini, nanti kita merasa hebat. Nanti kita merasa hebat kalau kita, yalah kalau kita bandingkan dengan orang asli nanti, pala orang asli ini dahlah solat tidak mau, puasa tak mau, tak apa lah hidupnya, di dunia susah, tak pakai baju, solat tanah. Kita ini kira okey. Ya, anda bayangkan dengan orang asli. Cuba dengan kisah ni, tapi kan kita rasa, nampaknya kita ni jauh. Ya, memang begitulah. Jangan bandingkan dengan orang asli, ma. Kalau bandingkan dengan orang asli nanti, kita merasa macam waliullah. Kalau dibandingkan dengan orang yang lebih asli, kita akan merasa sebagai khalilullah. Wah, dibandingkan dengan khalilullah yang sebenar kita, lah. Jangankan setara, mungkin berkawan pun belum layak. Akhirnya kita malu. Lebih lagi kalau kita baca hadis tadi, lah, Allah pula ingatkan aku, panggil aku. Aku malu nak ketuk kepala kamu, wahai hambaku. Aku malu sebab kamu kan dah beruban. Aku malu. Dahsyatlah itu hadis tu, bagi saya sangat dahsyatlah. Allah sangat sayang. Jadi sebelum, karena aku malu, malulah kamu kepada aku. Jangan, ya, jangan berperang macam bukan hamba Allah lah begitu. Ya. Sebagai hamba Allah mesti berperang seperti mana layaknya hamba Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan menambahkan pencerahan. Sri pencerahan saya menyampaikan. Alhamdulillah dapat kuasa bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.